كان في ذا البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. Masya Allah, ayat ini menjelaskan bahwa andai kata ibaratnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini seluas lautan, dan ketika sahabat tangan kita kecelupkan ke dalam air, maka akan menetes, dan tetesan air inilah sedikit ilmu yang kita miliki. Masya Allah, sementara ilmu Allah seluas samudra yang tidak ada batas ujung-ujungnya. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, sahabatku, jangan pernah kita merasa sombong. Apa yang kita miliki, sejatinya kita lahir tidak membawa apa-apa, dan kita kembali kepada Allah dalam artian wafat, meninggalkan dunia ini tidak membawa apapun. Maka sekali lagi, apa yang kita sombongkan? Ketika kita merasa sombong, berjalan di jalan, kita pakai kendaraan motor misalnya, kemudian mata kita masuk kelilipan, orang Jawa bilang, coba seketika itu juga kita tidak bisa melihat. Masya Allah, di mana sisi mana yang harus kita sombongkan? Subhanallah. Dan ciri-ciri orang yang sombong, salah satunya adalah tidak mau mendengarkan usulan, saran dari orang lain. Ciri orang yang sombong, sahabatku, yang kedua, suka merendahkan orang lain, merasa dirinya terhebat, merasa dirinya terkaya, tercantik, tertampan, masya Allah, udah pokoknya. Nauzubillah min syarri dzalik. Padahal apa ancaman Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang terdapat dalam dirinya sedikit saja kesombongan, haramkan masuk surga. Nauzubillahi minasyaitan. Semoga bermanfaat. Saya Da'iyah Mala dari Pantai Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.